Allah memang nak jadikan saya tetamu Allah. Itulah saya kata subhanallah, alhamdulillah. Selamat datang kawan viral. Sesungguhnya Allah saja yang boleh memilih siapa saja untuk menerima hidayahnya. Hari ini kita nak bercerita soal insan teristimewa yang sangat beruntung kerana dipilih menerima hidayah, iaitu pelakon dan pelawak Luisia, atau nama Islamnya Luisia Alisa Chong Abdullah. Selebriti berusia 64 tahun ini sebenarnya sudah lama memeluk Islam dan teruja berkongsi pengalamannya menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci dalam sebuah video. Dalam perkongsian itu, Luisia yang terkenal dengan watak komedi ini begitu sebak memikirkan keadaan suaminya Samit Samad yang menghidapi angin ahma dan mengalami 3 strok sehinggakan suaminya koma beberapa tahun yang dulu. Luisia Chong sudah lama memeluk agama Islam. Menurutnya, perkongsian ini bukan untuk meminta simpati orang ramai tapi bagi membuktikan bahawa dia mampu berdepan dugaan tersebut walaupun bergelar saudara baru. Ternyata dia diberikan kekuatan untuk menjaga suami tersayang sehingga kini boleh berjalan secara perlahan-lahan. Dia juga turut bersyukur kerana diberi peluang bersama-sama suaminya menunaikan umrah biarpun pelbagai dugaan datang menimpa keluarganya. Sebagai saudara baru, Luisia menerima ujian dari Allah tetapi dalam masa yang sama tidak sesekali berputus asa. Malah dia juga tidak mahu meminta simpati orang ramai, sebaliknya mahu membuktikan dia mampu berdepan cabaran tersebut meskipun baru bergelar mualaf. Menurutnya juga, kehidupan di dunia ini penuh dengan dugaan ujian. Walaupun perik dan pahit untuk menghadapinya, tetapi perlu faham konsep ujian. Dalam kehidupan macam-macam cabaran, tapi kita mesti ingat kepercayaan pada Allah dan mematangkan diri kita untuk tidak berputus asa dan terus berjuang. Ujian yang datang mematangkan dirinya sebagai saudara baru. Katanya, "Saya tidak pernah berputus asa." Demikian kata Luisia Alisa Chong Abdullah dipetik melalui video di YouTube. Perkongsian di laman YouTube ini mendapat reaksi berbeza-beza dari netizen. Luisia Chong yang memang mempunyai peminatnya tersendiri dan ramai terkejut kerana baru mendapat tahu pelakon ini sebenarnya sudah memasuk agama Islam. Marilah kita mendoakan dia supaya dapat bertakwa kepada Allah dan terus istiqamah supaya berjaya di akhirat milik Allah kelak. Sekian saja dari On Viral. Jangan lupa subscribe dan terus menonton. Next video is on the way. Assalamualaikum.